Okay, halo teman-teman semuanya. Kembali lagi bersama saya Reza. Kita kembali memainkan game Horizon Forbidden West, teman-teman ya. Kita udah semakin jauh, udah beberapa part kita lalui. Kita udah ketemu beberapa musuh-musuh yang sangat luar biasa dan level kita juga udah keren dan senjata-senjata kita tentunya kita udah semakin lengkap tentunya teman-teman ya. Oke, tanpa berlama-lama lagi, kita langsung aja masuk ke dalam in-game-nya. Let's go. Oke, kita udah balik ke dalam in-game-nya. Dan di sini, senjata kita udah mantap, bosku. Ini kita bakal pakai senjata ini kali ya. Bentar, kita cek terlebih dahulu, bro. Senjata yang kita pakai, mana aja ini, cuy? Bentar. Kita pakai senjata ini kan, tapi untuk coilnya, bentar, kita coba di perjalanan aja kali ya. Di sini kita ada quest kemana nih? BTW kita masih di sini ya, masih di camp yang pulaunya di sini, cuy. Haha, di sini kita mau nyoba ke sini mungkin lah ya. Kita pas travel terlebih dahulu biar lebih cepat tentunya. Kita masih jalanin side quest nih ya, lanjutan yang kemarin ini ya, yang part-part kemarin. Dan masih banyak lagi beberapa part yang kita harus beresin, cuy. Oke, 600 meter seenggaknya lebih cepat ya dari kemarin, cuy. Kita bisa panggil ini kita sih, cuy. Apa sih namanya tuh? robot burung kita ya, namanya apa tuh, cuy? Lupa lagi kita. Oke, BTW. Di sini kok banyak supply di sini ya ternyata ya. Oke, kita sprint aja dulu kali ya, bisa, cuy. Bentar. Iya, tahu-tahu. Ih. Ada monster baru ini, cuy. Kita bisa coba kali ya di sini ya. Kalau monster-monster itu kan gampang ya. Bentar. Dapat tuh. Gak lihat sih harusnya. Ini sama kan? Oke. Kalau sama kita ngejar ekornya dulu. Aduh, nggak kena lagi. Aduh, kok nggak kena? Wow. Tanggung ini. Oke. Mantap. Kita beberapa menit baru main, kita langsung ketemu yang seperti ini, bro. Bentar, ini ada supply ini di sini nih. Enggading container ini ya. Dia datang. Wah, OP juga nih. Cuman keuntungannya reloadnya lebih cepat ya, damage-nya lebih oke, bisa dipakai lebih cepat lah gitu, cuy. Kalau misalkan yang sakit banget itu kan dia dipakainya ini ya. Dapat ini. Loadingnya lama gitu ya kalau misalkan pakai itu, jadi biar lebih cepat kita pakai senjata yang
isinya 24 itu cuy. Nah yang ini nih ya, kalau misalkan yang ini kan damage-nya emang gede ya, cuman reload-nya tuh lama. Jadi kalau misalkan kita butuh gerakan-gerakan yang cepat gitu ya, ini kita kehabisan waktu ya, keburu diserang sama musuhnya gitu ya. Wih, ada apa nih? Kita pakai ini kan? Aduh, gak kena. Nah, ngisinya lama loh. Sip, kalah. Good. Mayatnya mana cuy? Bentar, kayaknya masih ada deh. Masih ada nggak ya? Ini apaan ya? Dapat. Sip. Ketewek mana nih, cuy? Oke, aduh, sana lagi ya. Harriet and Christia said I'd find ancient ships in this area. I should take a look. Tunggu sana ya. Kita bisa manggil ini nggak sih? Bentar, jangan dulu dipanggil. Kita percobaan dulu kali ya. Boleh. Machine's tough. Acid's no use here. Mana aja lah. Di laut kita. Nah, kita masih punya beberapa lagi. Ini nih yang enak nih. Yang cakep nih.
Masih ada 5 lagi lumayan. Hey, jangan kabur. Oke. Kita habisin pakai senjata ini nih. Mati nih udah. Aduh. Aman. Masih hidup dia. Enggak cuy, udah kalah dia. good. Wah, ini senjatanya ya, udah lepas ya. Mana ini ya? Buat apa juga sih? Kita harus nyari ini ya. Aduh, kita harus manggil burung kita sih, bisa nggak ya? Cakep. Atasan dia nggak mau tadi ya. Ada monster. Mana cuy? Perahunya ya? Find any ancient ships in here. Right, Ian. Kita nyelam deh harusnya. Maybe I should call back that samurai girl. Bisa bro. Angkat kita. Cakep. Ntar kayaknya itu deh. Itu bukan ya? Nah ini cuy. Maybe it has what Harry and Christie need to fix the gyro compass. Bentar gak? Bentar, ini suara-suaranya kok aneh ya. 18 meter nih. Oh. Baru nih bisa nyelam kita. This is the USS Anchorage, hailing. Anyone who's left. The Medina, the Omaha, and the New Orleans are down, and the swarm just cracked the Harris open like an egg. Aduh, kedengeran banget. Incoming! Hold on!
The lead Horus is heavily damaged. If we can concentrate fire, maybe we can still take it down. I think we've got a ping on the Hamilton! Lost it! Sensor's down! We're sailing blind! It sounds like their sensor unit was taken out. They were trying to reach other ships. Guess I should find the batteries now. My focus should pick them up. Nyari baterai di mana ini, cuy? Machine doesn't like fire. I should use my focus to spot the parts Harry and Christie need. Kita harus nyari baterai. Bisa naik gak sih sini? Aduh, gak bisa lagi. Bener cuy, jalan sana cuy. Ini karena ombaknya deras banget ya, jadi pergerakan kita gak bisa naik jadinya cuy. Sekarang kita nyari jalan, jalan ini aja cuy. Bisa gak nih? Oke, bisa. Sip. Those batteries will be easier to spot if I use my focus. Getter. Focus should pick them up. Ini kah? Aduh, ada ini lagi. Itu cuy, kita nggak bisa lawan kalau di dalam sini. Aduh, sayang banget nih, kita nggak bisa lawan. Atas ya. Di mana ya? Satunya lagi cuy. Eh, gua ding. Good. Gimana lagi nih cuy? Gak kelihatan lagi.
Sini sini. Ih. Di atas cuy. Di atas cuy, di atas cuy. Nah ini. Bukan dong. Kita butuhnya baterai kan. Kita harus ningkatin fokus kita deh kayaknya. Buat biar bisa lebih jauh gitu ya radiusnya ya. Itu apa? Bukan apa-apa ya. I think I've checked the underside of the rock. Maybe with luck. Aduh, harus kesini lagi dong. Aduh, kalau misalkan gak ada hewan-hewan itu deh. Coba deh. Mana lagi cuy ya? Cewek gelap banget anjir. Check the wreckage underneath. 70 ya. Jadi mana lagi nih semak-semak ini kah? Coba kita lewatin ini. Apa ini? Bukan dong. Mana ya? Pusing dah ini. Harusnya sih di dalam ya. Oh, itu apa tuh? I think I've checked the underside of the wreck. It might be worth a look. Kita bisa jalan sini masuk. Lah, kok mentok ya? Bukan, ding. Mana lagi ini? Takut mentok gak bisa balik loh. Pernah kayak gitu kita cuy. Ayo dong scanning. Ada. Sorry teman-teman, kita skip ya tadi karena saya cukup lumayan pusing nih ya nyari-nyarinya cuy. Could be a faster way to get to those coordinates I found. Ayo, ambil. Capek banget ini cuy. Capek malam loh. Cari 3 baterai. Kita tadi baru 62. Akhirnya keliling-kelilingnya hampir 15 menit ya. Sorry kalau misalkan saya skip. Karena
Takutnya tuh. Ya respawn ya. Boleh lah nanti kita kesini lagi aja kali ya. Kalau misalkan udah tahu tempatnya di sini ada. Waduh ini gede banget sih. Mari kita putar balik dulu. Ayo naik. Wow. Banyak teman-temanmu di sini. Tapi kita bolos aja ya, tinggalin ya. Mereka ngejar ya. Kita cuekin aja kali ya. Kita cuekin aja cuy. Kita cuekin aja cuy. Kita balik. Banyak juga ya yang ngelihat kita, karena mungkin kita terbangnya rendah kali ya. Well, that ship has an antenna. I dread when you push on it. Great. Gonna have to deal with it before I can look for the sensor to coordinate. Kalah. Kita harusnya turun dari jauh ya. Mudah-mudahan dia nggak ngelihat sih. Hari juga nih. Ada kelawar dari malam-malam loh. Oke, harusnya kalau misalkan dibawa kayak gini, aduh. Kirain gak akan kena dia. Nge-hit cuy. Oke, kita cari tempat yang terbuka aja lah. Mana dia sih? Wow, gak kelihatan. Mana sih? Lagi. Sip. Kita reload dulu. We should be able to check out that antenna now.
Gila. Tiap kita mau ngambil ini, kita ketemu sama monster-monster yang besar-besar gini, bro. Ntar kita ada save dulu di sini nih, biar kita bisa fast travel tentunya. Bentar, ini kita gimana naiknya, bro? Gimana kita cara naiknya? Apa harus? Wow. Apa harus kita manggil ini kita, cuy? Burung kita. Anjir, ini gimana masuknya? Bagus-bagus loh ininya. Eh. Masih ada lo di sini lo. Hasil tadi kayaknya. Gimana caranya masuk situ ya? Biar pusing nih. Oke, harus dipaksain ternyata. Good. Bisa, cuy. Ya udah, kita manggil ini kita, cuy. Sip. Thank you. Aduh, kok masuk sini? Trauma ini loh, trauma nyangkut kita, cuy. Kemarin pernah nyangkut kita. Tuh, bentar. Ini kita ambil dulu. Sensor unit. This should be all that Harry and Christie need. There's one more transmission in here. This is the Hamilton. Anchorage, your transmission has been received. Oh, targeting the lead Horus. Just lost the starboard missile battery. Can't fire. We're empty. Damn it. Captain, there's nothing left to fire. Your orders. Set a course for the Horus chassis. Ramming speed. Ya, sini mungkin ya. Never a happy ending, is it? Oke lah, kita next aja. Ayo, cuy. Kita OTW nih. 400 meter. Kita lebih enak nih mobilitasnya ya. Kalau misalkan pakai ini, kita tinggal terbang aja. Kalau jalan kaki, aduh lamanya. Meter. Balik ke camp kita ya. Kalau misalkan di camp ini ada ini kan, ada tempat buat, nah ini turun, cuy. Sip. Kamu tunggu dulu di sini ya. Wih. Eh, mana sih? Mana orangnya, cuy? Oh. Di sana ternyata. Kita save dulu kali ya. Takut ada apa-apa ya. Eh, kemana sih? Ini perahu nih kalau nggak salah ya. Oh iya, benar. Nah, ini cuy.
cewek dua ini nih. Wih, langsung dipeluk gitu cuy. Kayaknya ini paket penting kayaknya. I'm coming home, Miandra. You've done us a great kindness, Aloy. Christy is not the only one with people waiting back home. She'll be able to fix that gyro compass in no time. We'll never be able to thank you enough. But this should be a start. If you need anything, tell Bohai to contact Alva. I'm sure she can help. May the ancestors steer us true. Aduh, capek juga tadi nyari baterai. Capek juga kita nyari. Ush. We need to put this thing to sleep. Apa ini? Item yang bagus ini. Wah, koilnya ada 6 dong. Koilnya ada 6 dong. Anjir. Kayak gini juga udah OP nih. Inilah jelas. Cuy. Cuy. Aduh, apa ya ini penting, ini penting. Bentar, kita di luar deh kayaknya nih. Wah, ini cuy yang gak penting. Bukan gak penting sih ya. Karena cuy. Karena ini ada yang lebih bagus di sini nih. Kayaknya ini bakalan lebih rare deh, cuy. Ini lebih rare deh daripada yang very rare. Lebih rare daripada yang very rare. Gimana urusannya tuh? Kita ambil-ambilin dulu kali ya. Sip. Lalu kita di sini upgrade. Ada yang bisa di-upgrade? Ada yang bisa di-upgrade? Ada yang bisa di-upgrade kah? Bro. Aduh. Lumayan ini cuy. Yang di-upgrade-nya ya. Oke, pouch yang bisa di-upgrade ternyata ada ya. Sip. Lumayan. Eh, bisa lagi dong. Oh. Oh. Kayaknya ini. Ammo crafting. Oh, sampai 12 ternyata. Bisa. Hahaha. Asalnya 6. Bisa 12. Wih, cakep ini cuy. Kita boleh coba di sini nggak? Ngetes lah, ngetes ya. Aduh, mesin ininya kurang cuy. Kita ambil lagi. Mesin maskernya. Eh, kita kurang mesin masker atau apa sih? Bentar. Oh, bless. With the right resources. Oke. Kita maksimalin dulu ya. Sip. Sebelum kita melakukan perjalanan panjang kembali. Hahaha. Ini 6. Eh, belum di-craft. Sip. Oke. Ini
belum kita apa-apain ya, belum kita upgrade nih cuy. Tapi ini udah oke nih, kita ambil lagi lah biar puas ya. Dan nanti di perjalanan kita aman cuy, jadi nggak pusing. Waduh, abis ininya gitu ya, jadi kita slow gitu cuy. Boleh kita cek-cek ini terlebih dahulu. Aduh, tripcasternya apa nih? Kita udah punya ini cuy. Cuman ini masih ada kuncinya itu loh. Jadi bingung tuh, kita gimana cara itunya ya? Coba kita ke sini, ke sini, ke sini, ke sini. Ada yang... oh, ini langsung ke sini ya. Saya pengen ini dah. Oh, ini ada beberapa ini cuy. Coba kita ke sini dulu kali ya. Nanti kita bakalan coba ini cuy. Ini ada apa? Oh, bajunya di sini loh. Kita bakalan coba di situ ya, beberapa side quest-nya ya teman-teman ya. Kita bakalan side quest di situ coba, dan kita bakalan beresin. Dan ya seperti biasa teman-teman ya, karena memang kita udah pernah nyoba jalanin side quest dan side questnya ini berhasil mendapatkan senjata yang bagus, kita ketagihan. Kita jalanin side quest terlebih dahulu teman-teman ya. Oke teman-teman, thank you semuanya yang udah nonton. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Kita cukupkan dulu sampai di sini, nggak cukup sampai 1 jam mungkin ya untuk kali ini teman-teman ya. Mungkin nanti kita bakalan mainkan game ini lagi, dan kita bakalan mainin game ini 1 jam full teman-teman ya. Thank you semuanya, dan jangan lupa like, comment, dan subscribe. Dan sampai jumpa di part selanjutnya. See you.